atau diundang oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Menteri Pertanian di Kabupaten Probolinggo, yang diundang hanya Bupati Jombang sama Bupati Kabupaten Mojokerto. Karena pada waktu itu Pemda Probolinggo, di Bupati juga kebetulan, ini peresmian closing sekaligus dari Bank Pertanian dan peluncuran produk hasil lokal Probolinggo untuk bisa diekspor, yaitu bawang merah. Kemarin itu diresmikan oleh Pak Menteri. Pak Menteri menyampaikan di pertanian, karena yang jenggak itu kebetulan juga bupatinya perempuan semua. Yang Probolinggo juga perempuan. Ya, diminta bupati-bupati ya akan difasilitasi untuk produk-produk lokal yang bisa kita ekspor. Jadi nanti kita bagi dari pertanian terutama, dan nanti pertanian adalah tidak hanya di tanaman padi saja. Jadi semua hasil dari pertanian maupun produk-produk lokal apa saja, hasil olahan dan sebagainya, yang semuanya adalah bahan dan hasil kerja petani, ini bisa ekspor, akan difasilitasi oleh Menteri. Ya, sehingga kita mencontohkan ada bibit dalam 2-3 kecamatan saja dikasih perumahan turunan pohon apa kelapa semua turunan kelapa, kemudian kali-kali kalau mangga. Jadi ini nanti misalnya kita bisa untuk ekspor seperti ini. Jadi kita dipacu untuk agar supaya program-program pemerintah ini diharapkan dari semua kabupaten kota harus punya produk yang bisa diekspor. Ini diharapkan seperti itu. Dan maka untuk perputaran ekonomi kita akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya kami juga mendapatkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur. Penekanannya adalah pemerintah Kabupaten Jombang, pemerintah semua di seluruh Jawa Timur, ini supaya membuat satu program menindaklanjuti dengan programnya Ibu Gubernur, yaitu OPOK ini, One Product, One Pesantren. Ini harus pemerintah daerah kabupaten, semua kota kabupaten memberikan hak untuk mendukung program ini. Apalagi di Jombang ini Pak Asisten, di Jombang ini adalah pondok pesantren sangat luar biasa. Kita melihat pesantren, jangan pesantren yang besar saja. Jangan melihat kebiran, tambah beras, josok, dan denanya. Tapi kita akan nengok ke depan pondok-pondok kecil yang produktif. Ini akan memberikan dan kita berikan dukungan sepenuhnya untuk membuat produk-produk ini.